nekat dengan keputusan dan pendiriannya untuk failkan perceraian. Kehadiran pelakon Puteri Sarah Liana di perkarangan Mahkamah Syariah KL pada hari ini sudah dinanti para media. Menerusi laporan Harian Metro, Sarah menegaskan bahawa tiada peluang kedua buat Syamsul. Kata Sarah, saya sudah fikir masak-masak. Ini jalan terbaik dan keputusan saya muktamad. Memetik laporan berita harian sebelum ini, Sarah menyangkal dakwaan dirinya anti-poligami kerana tidak sanggup bermadu. Jelas Sarah, beliau bukanlah anti-poligami. Namun apa yang terjadi di antara mereka, hanya mereka saja yang tahu. Menerusi laman Instagram pula, ramai para peminat dan netizen menitipkan doa serta kata-kata semangat buat beliau. Sekadar info, Puteri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan dua cahaya mata. Apapun, didoakan yang baik-baik dan yang terbaik buat semua pihak.